ni saya merupakan Bigo Star. Mesti ramai tak kenapa aku gatal nak main Bigo. Sebenarnya bukan saya gatal nak main Bigo, tetapi saya telah dilantik oleh Bigo Malaysia untuk menjadi salah seorang star. Maknanya dalam, kau pernah tengok Akademi Fantasia dah? Dia macam tu lah. Sekarang dia lebih kurang Akademi Fantasia. Dan ramai artis, ramai Insta famous yang terpilih untuk menjadi Bigo Star, dan saya salah seorangnya. Syarat-syarat dia adalah korang kena download. Tak payah vote pakai duit korang, tak payah. Just korang pergi dekat saya punya profile depan ni dan klik kat bawah tu link untuk menjadi new user kepada Bigo lah. Dan saya perlu hari ni 5 orang saja untuk new user. Saya tak nak ramai-ramai, kalau ramai-ramai tak apa. Dan pada 12 bulan kita orang, kerja-kerja kita orang ni, setiap bulan kita orang kena buat 5 kali live di Bigo, bukan di Instagram. So kita ada 2 jam untuk task saya yang pertama. Saya akan berada dekat KL lah. So saya akan cerita tentang macam mana saya boleh jadi artis, macam mana korang boleh buat duit dengan Bigo. Okay, member saya, income dia setiap bulan 60k. Saya pun baru sekarang ni baru dapat 2k sebab baru 2 hari. 2 hari main Bigo. Okay, sebenarnya ada cara dia. So korang kena buka profil saya dan klik link kat atas tu. Faham ke tak? Dan hari ni kita santai-santai je. Kejap je saya nak layan karaoke. Babe, babe tolonglah babe, pergi install ni cepat. Pergi kat bawah tu, klik link tu. Buatlah bos. Bos support sikit bos. Bos tak you bayar duit tak apa. Bos install je. Buat install tu, saya rasa macam ya Allah, relanya aku dibenci olehmu. Bos nak dengar lagu apa bos? Saya akan nyanyi untuk bos. Cepat bos. Itu dia Abid Saidi, adalah pengasal Sejamu Mak Dara. Ya, so pada korang semua yang nak langsing ke, nak cantik ke apa, kita ada banyak produk daripada Sejamu Mak Dara. Dan korang ada nak dengar lagu apa ke, saya akan berkaraoke selama beberapa minit. Sementara kita nak promote sebenarnya untuk link saya sebagai Bigo Star. Sebab macam Akademi Fantasia, korang kena vote diorang, korang kena top up dan kau kena vote pakai duit untuk melayakkan dia orang ke peringkat yang kedua. Saya tak payah. Kita orang ni tak payah. Bigo Star ni tak payah. Kita orang perlu korang klik je link yang kita orang letak dekat profile tu. Just install. Kalau korang dah ada account Bigo, tak apa. Korang buat dekat nombor lain, korang buat dekat email lain, Twitter lain pun boleh. Ya, yeah? Ada 2 account tak apa. Kalau korang nak install, lepas tu korang nak delete pun tak ada masalah. Janji korang klik sahaja dan install sekejap. Boleh tak? Boleh ke tidak? Nyanyi lagu raya. Awak nak dengar lagu raya apa? Awak dah buat pula apa yang saya suruh. Okay, ribu macam masih lagi yang sesama macam berlaku drama bersiri. Saya capek. Itu zaman saya remaja. Sekarang ni saya sudah dewasa. Wow! Kelak itu. Korang, awak nak dengar lagu apa ni? Lagu-lagu raya saya... korang cakap ya korang nak lagu apa. Yang penting korang klik. Siapa yang dah klik link tu, saya akan nyanyi untuk dia lagu. So kalau korang nak saya nyanyi lagu untuk korang, korang kena klik link yang saya katakan tadi untuk menjadi new user, untuk melayakkan saya ke peringkat seterusnya. Pada esok, saya asal Kelantan, Magneja. Magneja, Magneja. Boleh tak awak klik? Siapa yang dah klik, saya akan nyanyi untuk awak lagu apa saja. Kalau saya tahu, saya akan nyanyi. Saya akan berkaraoke. Saya akan nyanyi untuk awak. Lagu tak dapat raya lagi, tak boleh. Lagu tak dapat raya lagi. Rasa tak dapat raya, dah boleh eh. Kerajaan dah bagi, dah nak raya, nak pergi mana. Saya pun minggu depan, saya nak balik Terengganu. Saya nak balik Kelantan, saya nak pergi Penang, saya nak pergi Melaka. Sebab saya punya konten adalah berjalan-jalan di Malaysia. Yeah, kita sambil jalan-jalan, kita sambil buat kerja, kita sambil buat duit. Okay, so pada korang semua yang nak buat side income, boleh install. Kalau tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Cuma korang perlu klik saja dekat link yang saya katakan tadi. Ya, yeah. Boleh tak korang pergi kat luar tu, korang klik dekat sini. Dekat sini, kat atas tu. Klik je kat bawah tu. Bila korang klik je, dia akan keluar
pergi ke Bigo, lepas tu kau install kat bawah tu. Kenapa dagu? Masa dengan dagu saya? Macam tu lah. Dah uninstall. Boleh, okey. Tengok. Boleh? Boleh tak? Boleh lah. And kalau korang buat, saya akan terus berada ke pusingan yang kedua. Sebab kebanyakan artis ataupun Insta famous yang ada dalam Bigo Star tu, ada yang kekal, ada yang tak kekal. Jadi kalau korang nak tengok saya kekal, korang nak tengok saya selalu live dekat sini ataupun dekat Bigo, korang kenalah klik untuk melayakkan saya. Nak lagu raya lagi? Boleh, tapi awak dah buat belum yang klik tu, yang link yang saya bagi tu? Cepat pergi buat sekarang. Boleh tak awak buat new user untuk Bigo? Bigo, 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 Bigo. Boleh? Ah, Amar? Amar? Boleh ke tak boleh? So, next lagu, saya akan nyanyi lagu apa, saya tak tahu. Kau nak dengar lagu apa? Saya pun tak tahu nak nyanyi lagu apa. Saya malah nak nyanyi. Korang dah buat belum? Hello. Hello baby. Baby buat lagi. Buat banyak-banyak boleh tak? Pakailah email lain. Nyanyi lagu duet lah. Lagu duet, lagu apa gila takkan aku nak nyanyi duet dengan siapa kat sini? Cepatlah. Mizi, kau dah buat beli. Kau kena buat satu family. Kau boleh buat. Ekor lain pun boleh. Jangan lupa pergi dekat saya punya profile sekarang ni. Lepas tu anda klik dekat bawah tu untuk menjadi new user Bigo. Boleh tak? Boleh ke tak? Saya nak 5 orang je hari ni untuk melayakkan saya ke pusingan ataupun ke season ataupun ke task yang kedua. Task yang kedua ni mungkin saya akan buat dekat rumah tu ataupun dekat mana-mana yang korang rasa best. Tu lah salah lirik lah. Cik, aku nak nyanyi lagu apa tak tahu ni. Boleh tak korang buat sekarang? Ah, saya akan nyanyi lagu Tajul. Tajul tak? Kadang Tajul skodeng aku kat sini. Kemar bawah boleh tahan suara. Ah, bos! Bos! Bila nak panggil bos? Show bos! Lama tak show ni bos! Bos, 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 bos. Itu adalah bos saya. Korang dekat, dekat. Kalau korang dekat Johor boleh datang ke Steve Jones Steve Bro. Korang dekat situ makanan. Kedai dah buka belum bos? Nanti nanti Johor boleh datang makan. Terima lah untuk bos. Sedalam-dalam break.
masuk ni, adakah korang sudah membuat apa yang saya suruh, iaitu klik di link Bigo link. Bigo link saya adalah di bawah tu. So korang kena buat untuk melayakkan saya ke pusingan yang kedua. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak? Ha? Hello, Merenam Herald tu Merenam Hey. Kia was negi api arahi. Wah, nampak TV kat dalam tu. Okay. Cepatlah. Korang nak dengar lagu apa lagi? Saya akan nyanyikan untuk korang semua. Lagu apa sepanjang 15 minit ni? Sedapnya lagu. Kau nak dengar lagu apa? Zaitun Sami On. Ha? Setahun aku lalui. Korang tahu tak saya boleh ciplak lagu suara orang? Korang nak saya ciplak suara siapa? Cakap je kat sini. Jaga-jaga jangan main mata. Saya tak ingat lagu tu. Mana saya hafal? Lagu baru kan? Hai Ikhwan dan juga siapa-siapa Fatihah yang baru masuk ni, Damia semua. Boleh tak awak pergi dekat saya punya link kat bawah tu, klik untuk menjadi new user? Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh tak tolong saya? Saya bukan nak suruh awak bayar pun. Benda tu free sahaja. Bisa kan tak bisa? Penat ni lagu apa ha? Cuma bagi, tolong bagi idea sikit. Saya tak tahu nak lagu apa. Lagu tak dapat raya lagi. Saya tak mau lagu raya. Lagu raya tak mau, tak mau, tak mau. Aku sebab kau tak buat apa yang aku suruh. Okay. So korang bagilah idea. Aku naknya lagu apa. Kau tahu ni. Lagu apa cok? Cok? Cok, 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 cok. Ada tak lagu yang korang nak dengar? Saya akan berkaraoke bersama-sama dengan anda semua selama 5 minit je lagi. Lepas tu saya nak out. Saya kejap je. Saya malah nak live kat sini lama. Sebab kat sini live pun tak best. Kat Bigo lagi best. Sebab kat situ live kejap pun saya dah dapat 1000. Ah ha ha ha. Gelak jahat. Patah sayap malam. Anu Alno, awak dah buat belum apa yang saya suruh? Ah, kalau awak dah buat, saya akan nyanyi patahnya sayap malam awak tu. Awak pergi klik link dekat profil saya, boleh tak? Boleh tak? Kalau awak dah buat, saya akan nyanyi patahnya sayap malam. Patahnya sayap siang pun boleh. Pak Anon. Oh Anon. Hello. Ya ya ya. Patahnya sayap malam enggak adanya karaoke di sini. Boleh lah. Ah, lah bukan suruh bayar pun. Korang ni berkira sangat. Kalau bayar tu boleh lah cakap korang tak ada duit ke. Ataupun tak dapat gaji lagi ke. Ini benda free je. Benda free just click je. Link tu download. Lepas tu korang delete lah balik kalau korang tak nak main. Boleh tak? Bukannya selalu. Sekali-sekala. Waalaikumsalam. Izinkan Thomas. Allah, lagu tu saya tak tahu. Boleh tak jangan minta lagu-lagu yang saya tak tahu? Sebab saya ni bukannya komputer. Cepatlah. Boleh tak? Saya cuba nyanyi patah sayap malam. Aku tak ingat lagu apa. Wow, lagu ni. Senang lagu ni. Ano, ni buat apa saya nyanyi ni? Jaga lepas maghrib, lepas maghrib. Ku cari cahaya dalam kegelapan warna. Sewaktu malam rasa tiba, kan sayapnya ku temui dia. Bayang saya dekat show ataupun saya dekat bilik karaoke, saya boleh buat. Tapi kalau kat rumah, saya tak nak nak buat. Saya takut sekejap lagi jiran-jiran kata ada orang gila kau nyanyi kat bawah tu jerit-jerit. So, saya dah nyanyikan untuk awak, I know. Cuba pergi, saya tengah download. Okay, terima kasih Ikhwan. Sebab awak dah download, saya akan nyanyi untuk awak. Lagu apa awak nak? Cepat, saya akan pilihkan lagu untuk awak. Saya akan nyanyi khas
upah. Ah, upahnya adalah saya akan nyanyi untuk korang. Selalu kalau orang panggil saya nyanyi, dia kena bayar tau. Lagi event dia orang bayar saya. Tapi hari ni upahnya sebab korang install dalam link saya, saya akan nyanyi untuk awak lagu apa. Kau sebut je lagu apa. Jomlah kerok kali. Tarik lagu Launa Nanti. Alah, Launa Nanti selagi gigi je. Itu adalah lagu pertama saya nyanyi di pertandingan. Maksud saya budak-budak lagi. Cepat Ikwan, awak nak lagu apa Ikwan? Sebab awak dah install kan. Jadi saya akan belanja awak. Awak dah belanja saya. Benda tu bukannya tak nak. Sebab awak tak nak tak nak install Amar. Buat apa saya nak nyanyi untuk awak? Kan? Lagu Aisyah versi Kisah Nabi. Tak nak. Eh, siapa Ikwan eh? Aisyah, aku dah tak hafal lagu tu. Pulang kedua. Tak mau. Nanti saya tak sampai. Ni salam sejahtera. Jajak Ikwan 222. Ikwan 22 nak lagu Aisyah ke? Saya tak hafal lagu tu. Okey, lagu lain. Tahu lah Aisyah. Lagu Aisyah flow on ni tahu lah. Lagu macam cantik macam tu. Itu tak ada minus one-nya dalam YouTube. Sekarang ni saya guna lagu-lagu yang dalam YouTube. So lagu-lagu yang nyanyi lagu salam sejahtera. Saya nak yang tadi tu, yang mana yang dah install je, saya akan nyanyi untuk dia. Sebab dia special. Ikwan 22 tu saya akan nyanyi untuk dia. Ikwan, siapa yang nak saya nyanyi untuk dia? Lagu hutang. Okey, jap saya cari lagu hutang. Siapa yang nak saya nyanyi, awak kena install under link saya. Saya akan nyanyi. Sebab awak dah belanja saya, saya belanja awak. Benda tu free. And install tu free. Dan saya pun nyanyi free. Gitu. Okay. Lagu ni hutang untuk Ikwan 22. Siapa yang nak boleh. Samping putra nama dah macam ni aku. Pergi install samping. Pergi install bawa saya akan nyanyi lagu tu untuk awak. Ya. Cepatlah. Okay, siapa yang nak saya nyanyi lepas ni boleh install. Klik dekat profile saya dekat bawah tu. Nanti saya akan nyanyi lagu korang. Tak mampu bayar sekumpang-kumpang alat dan tak mampu.
show pun silap macam ada guna. Tapi lagu tak nyanyi, dia jadi bohong sikit. Jadi kepada anda semua yang dah install untuk lagu kedua, saya akan nyanyi untuk awak. And tolong follow saya, InsyaAllah nanti. Okay. Saya boleh ikhlas lagi tak yang dah install? Cepat, saya akan nyanyikan untuk awak. Sementara kita ada masa lagi, kita lagi dah dekat maghrib pukul 7, saya akan stop. Kerana kita boleh nyanyi, kita seperti nyanyikan maghrib dulu. So, ada lagi tak yang sudah download melalui link saya tu. Jadi anda diminta untuk download, buka kat profil saya, dekat gambar saya bawah tu ada bio kan, dia ada link tu adalah untuk korang install new user sebagai Bigo. Sebab saya sekarang ni merupakan Bigo Star. Dan Bigo Star ni seperti Akademi Fantasia. Kalau yang Akademi Fantasia tu korang kena buat artis korang yang korang nak tengok diorang live lagi untuk musim kedua. So untuk musim pertama ni, untuk bulan ini, kami akan buat live selama 5 kali. Kita dah beramai semua hati-hati yang dah jadi Bigo Star. Okay, jadi saya nak minta anda klik hari ini 5 orang saja. Sebab dalam sebulan kita nak 100. Jadi setiap hari dapat 5 orang pun dah cukup untuk melayakkan saya ke pusingan yang kedua. Boleh tak? So, siapa yang dah install, siapa yang dah download, saya akan nyanyi untuk anda untuk tanda terima kasih. Ya. Angkatlah bila masa pula kau ni. Hawau. Ini Raja Izwin, salah seorang daripada Bigo yang sudah kaya dekat situ. Dulu dia pemain bowling Malaysia, tapi sekarang dia dah jadi pemain bowling Bangladesh. Jadi itulah dia tersangkut dekat Bangladesh. Kau yang krik-krik sangat. Aku tak krik-krik pun hawau, aku tak nampak pun kau punya notification tu aku angkat. Ya, saya dah nyanyi kau kawan. Terima kasih kepada Ikhwan Khairul 22 kerana sudah download under link saya. Dan saya memerlukan orang-orang lain yang lagi yang sudah download dan beritahu saya lagu apa yang korang nak. Aku dah bising kau semua. Tak ada pun keluar notification. Tidak keluar. Hawau. Bencinya aku. Dia dekat-dekat aku isi dia. Sudah cukup, sudah cukup sampai di. Kau jangan klik sangat awal. Ini dia cakap daripada Bangladesh. Woi, dah jadi Bigo Star. Woi, anjat pun boy. Takut. Anjay. Kau kat mana? Nampak lebih keluar tanpa aku bau. Aku on way. Kau on way macam. Aku on way. Kau pandai. Kau nak saya buat drama? Kau jangan lupa follow Bigo Star yang ngok ni. Itu dia Raja Izwin, salah seorang artis daripada Kuala Kerabah. Tahu tak Kuala Kerabah macam mana? Ya Tuhanku, terimalah taubatku. Nyanyi lagu taubat, tapi dia tak taubat pun dia cakap aku. Dia menyebabkan aku mencari. Dah follow, ni dah awak dah follow kat mana? Awak dah install ada link saya ke belum? Siapa yang sudah install beritahu saya kerana saya akan menyanyi untuk awak. Kita ada lagi setengah jam sebelum masuknya maghrib. Kerana saya live kat sini untuk anda, untuk beritahu anda bahawa anda kena install anda saya punya link kerana untuk melayakkan saya menjadi Bigo Star season kedua. And aku tak pernah minta tolong korang ni. Ini pertama kali tau minta tolong. Tak perlu bayar apa-apa. Cuma ringan mencari itu saja melalui link itu. Susah sangat kau permintaanku ini. Malam tadi tak join Bigo lewat sebab tidur. Tahu lah, awak memang baby tidur awal. Awak dah install melalui link saya ke? Ke memang dah ada account? Kalau dah ada account, buat account lagi satu melalui link saya. Dah. Okey, Iwan, tak apa, saya tahu awak dah. Orang lain, saya nak orang lain.
sebab saya nak nyanyi lagu yang dia orang suka. Ya. Jadi dah melalui link saya. Okey, menangkan awak dah nyanyi. Dah stop melalui link saya. Saya akan nyanyi untuk awak. Awak nak lagu apa? Petik je, saya akan nyanyikan untuk awak petang ini. Cepat, Nira, awak nak lagu. Awak nak lagu apa, beritahu saya. Lagu apakah yang anda ingin dengar? Kerana saya akan menyanyikan khas untuk anda secara percuma. Tidak perlu bayar apa-apa. Seperti mana anda install secara percuma, tidak perlu bayar apa-apa. Cepat, betul tu, tak bayar-bayar. Betul, kita tahu. Nira, cepat, awak nak lagu apa? Ke tak nak dengar, ini lagu aku yang suka. Aku tu pun tak tahu lagu apa ni. Terlalu panjang kisah yang kita kerap. Baik, lagu tu. Hingga tiada daya ku merontakkan. Betul tu. Cepat, Nira. Nira, adakah awak tidur? Sebab tu saya live. Siapa yang dah install? Ya ke awak lah, awak nak dengar lagu apa? Sebab awak dah install ada link saya. Jadi saya akan belanja awak. Aduh, awak ni mana kacang ke? Jadi tak kacang lah. Cepat. Ira, awak nak lagu apa? Beritahu kepada saya. Hello, Pak Dau, Pak Duit. Lagu apa-apa je lah. Yelah, awak nak dengar lagu apa? Beritahu aja lah. Saya nyanyi. Nyanyi aja tak malam. Halo, Nabil. Awak pergi kat profile saya, pada awak klik dekat bawah gambar saya tu ada link dia. Boleh tak download secara percuma saja untuk tolong saya support sikit. Saya perlukan support lagu Cuk-cuk Kedong. Hawa kau. Boleh tak? Boleh ke Tidong? Okey, dah download. Thank you, Hali Jade. Hali Jade. Susah kau ni, janganlah salah tulis. Tapi tak apa, terima kasih pada Hali. Okey, Hali. Hali Jade. Awak nak dengar lagu apa, Hali Jade? Hali Jade 07. Aku benci, sebab aku tak jadi pemberita. Kalau aku jadi pemberita, mesti aku sebut cara-cara saya tu. Hari ini, hello. Sebab tu kalau yang berpinter, Pak Daud, aku pernah pergi casting dekat RTM dulu. Lepas tu aku cakap lah itu. Aku sebut benda bukan-bukan tu, aku dah reject Aceh. Cepatlah, Pak Daud, apa? Mana boleh lagu apa? Dia mesti ada lagu favorite dalam hati kita. Kan? Kita dalam hati kita ada lagu favorite. Kalau lagu apa, maknanya awak tidak punya perasaan. Awak dengan robot, tak ada biasa. Ali Jen, mau dah gua apa sih? Waalaikumsalam, Syiha. Ya, kalau tak siap saya takkan buat live. Cepatlah, kau ni slow lah. Kau tunggu kau untuknya, beritahu lagu apa pun dah kat maghrib dah. Eko kuat sangat. Gila suara tak sedap kenal Eko kuat sangat. Hawau, bengong. Dia nak perantau. Ya Allah. Okey, awak tak dia nak perantau. Adakah awak dah download melalui link saya? Shilmi Suso. Dia dan perantau tu boleh ajar orang nyanyi Pertemuan Zaman. Saya tak tahu lagu tu, lagu baru eh. Pertemuan lagu baru, janganlah bagi Dengi dalam golongan-golongan Backstreet Boy. Harusnya aku Amanda. Betul. Bukannya harusnya aku. Bentar ya, gua lagi harus aku. Betul tak, Alida? Alida lah, Ali jadi. Waalaikumsalam, Bina. Apa khabar semua? Cuma lah lagu khas tu Ali Ja, kerana dia dah download link saya, Amada. Cuma lah, yo, hey, hai, apa khabar semua? Cuma lah, hari ini kita datang kita buka roket untuk penyambut kedatangan follower-follower baru, kepada installer-installer baru. Terima kasih. Ini
saya belanja keras untuk Halida, lagu dia, dia nak harus aku, bukan harusnya aku, daripada Armada. Kalau tak sedap, saya nak marah. Ya? Yeah. Yeah. Woo. Okey, siapa yang nak dengar lagi lagu boleh download dulu dan saya akan nyanyikan sawah yang besar. Adik, bina syukur kata budaya kata download dulu, download lagi saya boleh. Thank you, Papa Shah. Berubah boleh, tapi awak kena linkkan dulu. Pergi kat profil saya kat Instagram tu, waktu klik dekat bawah. Boleh tak? So untuk next downloader yang dah download, anda boleh minta lagu, saya akan nyanyi sementara tunggu maghrib je lagi. Saya akan nyanyi khas untuk anda. Cepat, ada tak lagi yang dah download? Kalau dah download jangan tipu, kalau tipu berdosa saya tak tahu. Saya ingin nyanyi untuk anda lagu yang anda suka. Okey, okay. Siapa? Nurul, Nurul, adakah awak dah buat repo, ropo, adakah anda dah buat Mama Aisyah, pergilah buat
pergi dekat profile saya, lepas tu download, install secara percuma sahaja. Ya, cuma saya nak beritahu anda semua sekarang ni, saya merupakan Bigo Star. Okey, dan saya ni macam Akademi Fantasia. Ramai artis, ramai istimewa yang sudah menjadi Bigo Star. Ya, ya, diorang ni ada konten, ada task yang perlu kita buat. Kita orang dalam, kalau untuk dia, dia bertahan sebulan. Dalam sebulan ni kita kena ada 5 kali live. Kalau korang nak tengok aku selalu live, korang kena pertahankan aku. Boleh tak? Bertahan hanya Rina. Awak nak lagu Awi boleh, tapi awak dah klik belum link yang saya buat tu? Nama TikTok apa? Nama TikTok ke nama Bigo ke semua sama dengan nama Instagram saya. Saya tidak tukar nama ngongek kat sana ke. Namanya sama saja, senang untuk korang cari. Rina, kalau awak sudah download, saya akan nyanyi lagu Awi untuk awak. Dan kalau awak tidak, saya tidak, tidak, tidaklah nyanyi untuk awak. Berapa benda awak tu itu? Adakah awak budak-budak? Cepat, siapa yang sudah beritahu saya? Dan pada 2 hari bulan ini, pada anda yang sudah download ataupun yang sudah ada account, boleh usaha saya, kerana itu adalah task saya yang pertama. Saya akan live secara 2 jam tanpa henti. Kalau ini cukup ke saya nak berhenti juga, tapi itu saya tidak dibenarkan untuk berhenti selama 2 jam. Itu adalah tugasan saya. Tugasan saya pada hari 12 hari bulan. Okey, ikut. Kalau korang download Bigo, baru korang tahu pertandingan ni. Ya, pertandingan ni ramai artis-artis yang dah menjadi Bigo Star. So korang tak ada Bigo, korang tak tahu pertandingan ni. Pertandingan ni tak buat kat TV. Ya, pertandingan ni hanya untuk Bigo saja. So itulah, saya perlukan support kepada anda. Payung sikit, saya dah payung dah ni. Tapi awak tak payung saya pun. Pergi payung boleh tak? Awak pergi dekat profile saya, lepas tu awak install lah kejap. Boleh tak balik? Boleh buat kau. Itu kulit pula monyet ni. Okey, okey. Boleh ke tidak? Kan aku cakap seseorang ni, kalau cakap seseorang aku end je. Good luck. Terima kasih Alif. Alif boleh tak Alif? Okay, install sekejap. Alif, pergi kat profile Instagram tu, kat bawah tu ada link install untuk menjadi new user under link saya, untuk melayakkan saya ke pusingan seterusnya. Benda ni dia tidak tamat. Dia tidak akan mati macam season-season siapa juara, siapa tak juara. Dia selagi korang install, selagi itulah Bigo Star tu akan bertahan untuk bulan seterusnya, bulan seterusnya, bulan seterusnya, bulan seterusnya. Kalau korang tengok saya dah tidak lagi buat live, maknanya saya telah terkeluar. Kalau korang tak link, korang tak buat link tu. Faham ke tidak? Jadi kalau korang tengok saya selalu live, walaupun saya syuting, walaupun saya kerja, walaupun sebab kita ada jadual kita, walaupun saya tengah syuting sekali pun, saya terpaksa break 2 jam untuk task saya. Task kita tu bergantung pada kita lah. Ada orang buat tutorial dia masing-masing. Macam Haji semalam, dia pun Bigo Star juga. Haji Boceh, dia buat tentang motor, dia kena main motor. Jadi orang-orang minat motor ni, macam saya, saya akan ke negeri-negeri. Mungkin anda-anda juga boleh masuk dalam task saya. So kita masing-masing lah, setiap artis mempunyai task yang berlainan. Yang kayak dia bukan menyanyi apa, dia nak tengok view kita kat sana. Saya tak kisah dekat Bigo, saya memang ramai follower berbanding kat sini lah. Kat sini macam tak ramai 14. Kat sana kalau saya sekali buat live paling kurang pun 500 view. Paling kurang lah. Macam sini memang dia tidak ada support daripada mana-mana. Kat sana kalau korang baru pun korang akan dapat support. Tiba-tiba korang dapat 100 view. Jadi isi tu best case. Selain pada itu, banyaklah hadiah-hadiah dan juga duit-duit yang tercampak-tercampak korang. Tiba-tiba ada duit langsung, ada duit. Saya baru buat dua live 2 kali dan saya dah ada 2,000. Lagu apa tu? Saya tak nyanyi lagi lagi sebab saya tengah tunggu siapa yang dah download. Barulah saya akan nyanyi untuk mereka.
Cepat maghrib dah nak dekat ni. Saya tak ingin. Saya last song. Abang lagu pertemuan. Tak tahu lagu pertemuan tu lagu Azama. Tak tahu. Cepat last song ni dekat maghrib ni. Hello, Nur Syahir Rafa'ul Runasi. Adakah awak dah buat link yang saya suruh tu? Saya akan nyanyi lagu yang terakhir sebab kita boleh nyanyi sebelum maghrib. Ya, gila menyambang masuk dalam rumah aku. Ada yang pulang kedua. Awak nak minta lagu pulang kedua, adakah awak dah buat link yang saya suruh buat tu? Buat dulu. Buat dulu. Dan masuk. Tercocok. Cepat. Pergilah Nira. Awak dah buat kan? Oh, yang lain-lain tu. Sambutlah sayang, sambutlah mulai bulan malam yang lupa guys. Ya, terima kasih Rusman. Wah, dia pula. Oh, thank you, my brother. Apa-apa je lah. Okay. Boleh ke tak boleh? Cepat, lagu yang terakhir. Mana kau pemain? Nak nyanyi lagu yang terakhir ni sebelum saya menutup ruangan live di Instagram. Itulah cepat lah maklumnya. Last lah. Memburu rindu. Okey lah. Nyanyi untuk kawan-kawan dari. Memburu rindu dari beratang. Memburu rindu. Asal tak. Sekejap eh. Sebentar ya. Makhluk-makhluk semua. Aku tengah search tu. Dah lah tak ada keypad. Memburu gajah. Memburu. Aku minta memburu rindu dia memburu babi. Mana kata tu? Hidup apa benda ni? Memburu babi, memburu kijang, memburu apa? Memburu rindu bongok. Memburu rindu, okey dah jumpa. Kenapa gelap? Sebab dah dekat maghrib kan, pun ada yang gelap. Kalau siang-siang tak puasan, setelah maghrib. Sekejap lagi aku nyanyi tentang maghrib. Sekejap lagi. Tidak. Cuma lagu terakhir daripada saya. Buru Rindu. Dan kita akan berjumpa malam ini, insyaAllah, di dalam Bigo. Langsung. Kemana kau mati muka laku menanti kata cinta mengenai air mata karena sepi tiba terasa jadi untuk kalian terakhir dari saya, jangan
semua yang dari Bob. Dan siapa yang belum lagi tekan link dia, sila tekan link di profile saya untuk jadi bingung. Dan insyaAllah nanti kita akan live lagi pada esok malam, esok petang, nasiblah. Dan assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Nalah hara dan hara dan hara dan panas panas panas. Budak bangunan, budak bangunan. Okay, bye.